sih. Coba ya. Aduh, coba. Ini khusus pahanya. Artis kita yang rasakan. Lezat banget, enak, nikmat. Bagaimana? Hadir kata Lino, bacu ramin kak Saruga, basengat kak Jubata. Jumpa lagi di Pemburu Legend Channel. Kali ini kita akan masak tupai rica. Bahan makanan yang kita gunakan ini dia, tupai. Tupai asap, ini 5 ekor yang sudah dipotong-potong kemarin. Ini andalan bumbu atau rempah kita. Ini serai atau 5 batang yang sudah dipotong halus. Ini adalah bunga kantan atau bunga lengkuas, dan ini umbut lengkuas. Nah, karena ini rica-rica, full cabe. Ini cabe rawit, karena mengingat ada yang kurang tahan pedas ya, kita batasi cabe rawitnya. Ini ada cabe goreng hijau dan merah. Ini hijau merah. Ini juga bumbu utamanya, rempah utamanya adalah sahang segar yang sudah kita geprek. Ini wajib bawang merah, bawang putih yang sudah kita potong halus, dan ini micin dan garam. Kita panaskan dahulu minyak goreng. Dahulu minyak gorengnya. Nah, sudah cukup panas. Selanjutnya langsung kita masukkan bawang merah, bawang putih. Sudah naik aroma wangi bawang merah, bawang putih sudah tercium. Langsung kita masukkan bumbu yang lain. Kita aduk-aduk dulu sampai merata. Kita tunggu sampai bumbunya ini layu dan minyaknya sudah menyatu. Dengan kita masukkan terlebih dahulu sahang atau lada yang segar yang sudah digeprek tadi. Nah, aduk. Kemudian cabe rawitnya lebih dahulu. Kita aduk lagi. Selanjutnya kita masukkan cabai goreng 2 rupa atau 2 warna. Selanjutnya adalah bahan utamanya, kita akan masukkan tupai asap 5 ekor. Cukup ya, kita aduk. Dan setelah kita aduk begini, ini kita bisa langsung masukkan garam dan micinnya. Garam kira-kira 3 sendok. 1, 2, 3, kita tidak asin. Dan micin jangan banyak, setengah cukup. Oke, selanjutnya kita akan masukkan air sedikit. Sedikit. Kita tunggu sebentar, sekejap. Ini kurang lebih 200 kali ya. Ya, sekitar 100-200. Mili air yang kita masukkan di sini, nggak banyak airnya. Memang ini seperti sup kita buat, namun nanti kita akan biarkan ini kering ya. Dan jangan lupa bumbu kunci, bumbu tambahannya sedikit arak. Tunggu sebentar. Sedikit arak ya. Oke, 40% alkohol. Langsung. Oke, setelah beberapa waktu kita tinggalkan. Brother and sister,
Nah, hampir ini, hampir kering ya. Kita akan segera angkat. Kita ternyata hari ini kedatangan tamu. Oh, ini dari Kecamatan Montrado. Ini ada tamu dari Jakarta. Wah, kami mau merasakan makanan kampung. Ya, makanan kampung. Tupai. Jauh dari Jakarta. Tupai asap rica-rica bumbu kampung. Nah, mantap ini. Tuh, jauh-jauh dari Jakarta mau makan aroma ya. Artis daerah Kabupaten Bengkayang yang berdomisili di Jakarta saat ini, Mbak Susi. Ini ya. Oke, Bro and Sis, ini tupai rica-rica kita sudah kering sepertinya. Airnya sudah habis menguap, tinggal menyisakan tupai rica-rica dan minyak ya. Sudah kering. Kalau airnya sudah kering, tandanya tupai kita sudah siap diangkat. Kita matikan dulu kompornya. Oke. Kita angkat. Oke, Bro, Sis, kita akan ke depan. Kebetulan tamunya tidak sengaja ini hari ini tiba-tiba datang. Kita suruh mereka cicipi tupai asap rica-rica bumbu kampung seperti apa rasanya. Apakah masih nyambung ke lidah mereka? Mari kita ke depan. Silakan tamu mencicipi. Kehormatan bagi tamu untuk mencicipi masakan hari ini. Yang dituakan. Mau makan tupai kan? Bisa kan? Oh, enggak pernah makan tupai, mau coba. Jadi ini kalau perdana datang ke Jakarta mau nyoba tupai. Kalau mau coba nanti coba tuh pahanya dan dagingnya. Coba dagingnya. Pahanya. Coba lah. Ya ampun, Bang. Makan bagian pahanya, daging pahanya. Coba rasa. Coba rasakan. Oke. Bisa dekat. Ah, ini gantian. Gimana, Kak Yanti? Ah, ini Susi. Coba ya. Ini khusus pahanya. Artis kita yang rasakan. Lezat banget, enak, nikmat. Bagaimana? Kayaknya cocok untuk dijual. Enak. Enak banget. Oh, cocok untuk lidah-lidah kita orang Jakarta. Lezat, nikmat. Begitu ya. Pedas lagi kan? Oke. Oke ya. Oke. Okay. Mantap. Ternyata tinggal tambah nasi ya, kita makan tupai ini kayak nanti ternyata sampai perih juga, Pak. Ini mukbang tidak sengaja ini makan tupai dengan nasi putih doang. Oh. Gimana kek tupainya enak, gurih ya kek ya? Iya. Kakek udah biasa makan tupai. Kalau ini rajanya tupai nih. Ah, kalau satu kurang. Iya, jangan lupa di subscribe, like, and comment. Ya, Pemburu Legend Channel. Dimakan ya. Makan yang banyak. Makan yang banyak ya. Nanti saya nyusul. Abang mau ambil nasi. Ambil lah, Bang. Sekarang tuh chefnya mau makan, nyobain masakannya sendiri. Itu loh, tadi kan ini dimasak, belum dicicipi ceritanya. Karena sistem saya masak, mencicipinya tidak pakai lidah, tapi pakai hidung. Gimana tadi? Sekarang, berarti pakai indera pencium ya? Indera penciuman. Pakai hidung. Kita tahu rasanya. Tes ini bagian paha ya. Gimana rasanya? Nah, pas. Ini dagingnya dulu. Konsistensi dagingnya pas. Enggak keras dan enggak terlalu lembut. Oke. Okay. Rasa tidak diragukan lagi. Mantap. Mantap. Chef-nya langsung yang nyobain ya, guys.